Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus ke kemenang dulu,
harus kelurahan dulu dapat tanda tangan segala macamnya, dimasukkan ke sistem informasi wakaf di kemenang kita, kerjasama dengan kelurahan, baru lagi itu selesai. Setelah itu mau disertifikatkan harus ke BPN, baru jadi sah itu wakaf. Jadi kalaupun seperti kita punya masjid, yayasan, baru berupa ikrar saja belum sah secara peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hibah begitu juga, hibah juga begitu, dan seterusnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena harta itu mayaminu ilaihi tobat wa yuminu idhofaru liwat filkaya. Karena harta itu adalah hal-hal yang membuat orang itu condong untuk memilikinya. Dan mungkin harta ini bisa dikeluarkan ketika kita membutuhkan. Kalau sudah condong, artinya condong akan terjadi keributan. Condong akan terjadi keributan, maka hibahnya selesaikan, wakafnya selesaikan, infak dan sedekahnya selesaikan. Apalagi kita berarti adanya pencatatan, adanya hitam di atas putih, adanya dan seterusnya sampai dengan dokumen-dokumen pendukungnya. Beberapa hal kita mengurus tanah wakaf dan seterusnya itu sekarang harus detail sampai dengan kepemilikan awal ini punya siapa, sampai dengan dibuatkan, sampai dengan diwakafkan dan seterusnya itu di kelurahan sampai seperti. Karena kami juga sedang mengurus wakaf yang dari tahun 99 itu tidak diurus, sampai dengan wakifnya meninggal turun ke anak-anaknya, kita mau memperbaharui nggak bisa, segirnya nggak jelas segala macamnya karena kafir ketika itu dan seterusnya. Nah sekarang mentok di BPN, belum kita ngurusin IMB, belum ngurusin KBB dan seterusnya. Nah, itulah sistem di dalam di Indonesia, karena di negara lain lebih berbeda atau seperti apa. Nah, harta ini bisa dimiliki dan bisa dikuasai, dapat dimanfaatkan secara kebiasaan yang berlaku sebagaimana kita sampaikan tadi. Jadi kalau bisa dimiliki, bisa dikuasai, harus ada akad pendukung untuk memindahkan harta ini kepada orang lain. Maka menggunakan infak, zakat, sedekah, jual beli, sewa dan seterusnya. Nah, kita membahas kepada kepemilikan harta. Kemarin kita bahas terkait ijari, tapi ijari kita skip dulu. Ijari ini adalah akad-akad yang terkait dengan bisnis, ya. Jual beli, kemudian musyarakah, mudharabah, kemudian ijarah, itu adalah akad-akad yang memang ditujukan untuk komersil. Nah, kita skip dulu itu panjang juga nanti, tapi kita masuk kemarin ke akad tabaruk. Akad yang ditujukan untuk sosial. Akad yang ditujukan hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau untuk kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diperkenankan atau tidak adanya timbal balik. Gitu ya. Jadi kita mewakafkan sesuatu enggak ada timbal baliknya. Kita menghibahkan sesuatu tidak ada timbal baliknya. Kita menghadiahkan sesuatu tidak ada timbal baliknya. Kalau ada timbal baliknya gugur karena definisinya sudah dilampaui. Karena apa? Akad tabaruk ini adalah akad-akad sosial yang ditujukan memang untuk mencari keridhaan Allah SWT. Apa saja akadnya? Hibah, wakaf, qard, zakat, infak, sedekah. Nah, inilah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Baik, sebelum membahas di sana, lagi kita jelaskan kembali bahwasanya sebelum orang itu melakukan akad sosial
ini mengikat ya, mengikat. Nah, ada yang janji, nah, yang kita sebut wa'ad. Jadi di dalam akad itu ada akad, ada turunannya lagi al-'ahd atau janji. Nah, janji ini sebagaimana kita, Pak, nanti saya berikan ini ya, Pak, nanti saya akan menghadiahkan Bapak. Ini janji sebetulnya. Tanpa seseorang itu akhirnya kabul, ada akad kabul, ini jatuh. Jatuh. Artinya contoh kita menghibahkan sesuatu. Saya mau memberikan Anda mobil. Terus kalau dia memberikan, bagaimana? Adakah tuntutan dan seterusnya? Tidak ada. Paling apa? Oh, dicap orang ini pembohong. Orang ini penipu. Kenapa? Saya dulu pernah dijanjikan bla bla bla. Sama kayak, wahai Bapak, saya ingin menikahkan anak Anda. Ketika itu pemuda oke, sebulan lagi kamu datang. Sebulan gak datang-datang, itu janji. Apakah harus dituntut? Tidak. Tapi kalau akad komersil jual beli, Pak, saya beli sehari ini barangnya, minggu depan Bapak harus kirim. Kesepakatan, terikatan hak dan kewajiban, dia membayar uangnya, nanti si pedagang akan mendeliverikan, menyerahkan, mengirimkan barangnya seminggu kemudian. Kalau tidak terjadi pengiriman barang itu, boleh komplain, boleh dipidanakan, boleh dan seterusnya. Kenapa? Komersil. Tapi kalau akad tabarruk, tolong-tolong, Pak, nanti kalau tanah saya laku, nanti akadnya ini dari uang hasil penjualan tanah saya. Ditungguin sama mereka. Mana bapak ini boleh gunakan? Apakah itu tidak? Karena dia akadnya dapat terukai. Jadi itu lagi. Nah, ada nggak bisa ya? Oh, ini kayaknya nggak ini ya, ini nggak apa-apa. Nah, jadi verbal saja, visualnya nggak kelihatan dalam hal. Nah, di dalam akad ini maka harus ada rukun dan syaratnya. Jadi kita mau menghibahkan sesuatu, menginfakkan sesuatu, mewakafkan sesuatu, maka harus ada rukun dan syaratnya. Kalau kita sebut rukun itu apa? Rukun itu adalah tiang-tiang yang menjaga satu bangunan. Kalau tidak ada tiang itu rubuh. Makanya apa? Sholat itu adalah tiang agama, rukunnya agama. Kalau tidak sholat, maka rubuhlah Islamnya. Orang baik, orang jujur segala tapi nggak sholat, rubuh dia lama-lama. Orang maksiat, tapi dia sholat terus, maka baiklah dia, dan seterusnya. Maka rukun ini harus ada. Maka kalau di dalam transaksi keuangan, maka harus ada dua pelakunya. Kalau di dalam akad ini berarti ada yang melaksanakan, ada yang menerima. Dan kalau terkait dengan amalan harian, keuangan, maka harus ada barang atau uang yang diserahkan. Jadi adanya dua pelaku, adanya barang yang mau ditujukan untuk ditransaksikan, dan yang satu lagi adanya ijab dan qabul. Walaupun beberapa ulama seperti Hanafi, dia tidak menyampaikan bahwasanya tidak wajib adanya ijab. Ijab itu penerimaan pada akad-akad sosial. Contohnya, saya ingin mewakafkan, saya ingin menghadiahkan handphone ke Bapak A. Pak, silakan Pak buat Bapak. Terima kasih. Itu udah begitu kan? Atau, wah, baik banget Bapak. Ini nggak kabul ini. Kalau nikah kan, saya katakan ini, saya terimanya. Saya terima itu adalah kabulnya. Nah, kalau akad hibah, akad tabarruk tidak membutuhkan kabul. Tetapi sebagian ulama membutuhkan kabul agar jelas peruntukan dan seterusnya. Walaupun tanpa kabul itu sah. Jadi saya mau wakafkan apa sekarang? Kipas angin. Ini saya wakafkan kipas angin untuk masjid.
Terus masjid harus buat surat pernyataan begitu, boleh saya terima masjid ya, Pak, kipas anginnya dari Bapak dan segala macam dengan ini tidak akan ditempel di sini, tidak. Terima selesai. Tetapi tadi ketika hibah, ketika wakaf, ketika secara dakwah infak di dalam undang-undang Indonesia ini supaya tidak menjadikan apa namanya ketidakpastian terjadi horor gitu ya. Ini milik siapa? Ini punya siapa? Atau mungkin diminta kembali? Maka harus ada nikah di atas itu bukti. Maka mungkin kalau misalkan ada yang menyerahkan sesuatu, ada saksinya. Kalau kita lebih baiknya seperti itu. Pak, saya mau menghibahkan sesuatu. Tepat aja. Kalau itu hal-hal yang kecil, terima. Tapi hal-hal yang besar, Pak, uangnya besar, barangnya besar, dan seterusnya, sebaiknya harus ada saksi. Kenapa? Itu mencegah kita daripada hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Orang kita itu harta itu mailun, condong. Ketika dia nggak butuh, dia akan memberikan. Ketika dia kepepet, dia ambil lagi, bisa nggak? Sering. Hibah-hibah yang sudah dikasih, wakaf-wakaf yang sudah dikasih, zakat, infak, sedekah yang sudah diberikan, bahkan diminta lagi. Nah, itulah yang kita tegaskan di dalam rukun dan syaratnya. Maka harus ada rukunnya dan ada syarat-syaratnya. Tadi saling menghibah ini harus pihak yang mampu, pihak yang mampu akil balik gitu. Kenapa? Kalau anak saya tiba-tiba datang ke masjid ini, saya ingin menginfakkan handphone. Ini handphone saya kena. Gak apa-apa, saya mau kasih ini buat masjid, mau bantu masjid. Kebayang gak? Ini anak ini serius atau tidak? Balik atau tidak? Begitu. Maka ketika orang menyampaikan ini, kita jangan langsung terima. Begitu. Jangan-jangan bla 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 dan sebagainya. Tapi tidaklah. Suzon itu ini penerimanya rempong, gitu. Rempongnya apa? Pak, saya ingin menghibahkan mobil saya untuk masjid. Panitianya ketat benar, gitu. Pak, mobilnya beli dari mana? Punya siapa? Terus ini pencurian atau bukan? Gak sampai ditanya seperti itu. Nah ini yang perlu. Tapi juga jelas juga, karena beberapa masjid juga disampaikan seperti itu. BPKB-nya bukan ini dia, dia main terima saja dan seterusnya. Maka saat ini Masya Allah, bukannya sama sekali kita ini untuk bersuzon, tetapi ini menjadi bagian daripada syarat menyarat untuk melaksanakan akad tersebut. Jadi Bapak, oke, ini mobilnya kami terima ya, kalau boleh tahu ini mobilnya milik siapa, Pak, dan seterusnya. Karena kami juga pastinya akan menjual kembali untuk keperluan ini. Tapi kalau misalkan itu adalah ambulan dan seterusnya, hitam di atas putihnya, di foto segala macam supaya buat menjadi dokumen. Tahu-tahu ya ada kepolisian datang, nah ini kok ada di sini katanya, dan seterusnya. Maka rukun ini dan syarat ini ketentuannya juga harus begini. Bagaimana kalau misalkan kita menghibahkan kepada anak kecil? Anak kecil, bayi ya misalnya. Nah, anak saya baru lahir, saya kasih kepada biwang, segala macam, anting dan segala macam. Itu kan sebetulnya hibah orang tua kepada anaknya. Tapi anaknya bisa kabul nggak? Papa terima kasih ya, papa nggak bayi loh, nggak bisa terima ya. Tapi itu udah jadi milik dia. Nah kalau misalkan itu dari pihak luar, maka harus ada wali. Harus ada wali yang menyaksikannya, menerimanya gitu ya, berikrarnya gitu. Kenapa? Tadi harta ini perlu dijaga dengan baik, perlu jelas kepemilikannya, perpindahannya. Nah itu yang poinnya adalah kepemilikannya jelas, perpindahannya pun jelas, sehingga di dalam syariat dan perundang-undangan ini sah. Jadi kalau saya menekankan syariatnya saja, bapak-bapak bakal lupa nanti apa undang-undangnya atau pemerintahannya.
peraturan pemerintahannya, maka harus dua-dua ini dijalankan. Maka sekarang kalau misalkan kita punya anak kecil gitu ya, digendonglah anak bayi kita gitu ya, sama tetangga. Tetangga ini memberikan anting, segala macam cincin gitu ya, mungkin saking sayangnya gitu sama anak kita gitu ya. Nyerahinnya dengan caranya, tapi siapa orang tuanya? Bu, saya menghadiahkan si anak ibu cincin ya, gak apa-apa ya. Maka yang menerima siapa? Wali, bapak. Jangan main di kantinnya, segala macam. Kita bingung, ini punya siapa? Ini anting siapa, segala macam. Tiba-tiba nanti dia butuh diambil lagi dan seterusnya. Maka cekcok, ini banyak dia. Baiklah, kembali lagi kita akan masuk kepada akad terkait akad hibah, infak, dan sedekah. Kenapa ini menjadi satu satuan? Akad ini sering mirip-mirip, sama-sama begitu ya. Daripada akad hibah, infak, dan sedekah. Wa ta'ala qala Al-Qur'an Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Kenapa kebajikan? Ketika kita memberikan sesuatu hadiah, berupa harta benda kita kepada seseorang, ingat lagi ini untuk menunjukkan bahwasanya menumbuhkan rasa kita memberikan sesuatu, hadiah sesuatu, segala macam, ingat ujung-ujungnya menumbuhkan rasa takwa. Jangan sampai kita memberikan sesuatu, tetapi ujung-ujungnya malah mengkufurkan seseorang. Nah, harap jadi pas kita mengingat ayat ini, kita tolong-tolong memberikan infak, sedekah dan seterusnya kepada seseorang yang bisa menumbuhkan takwanya, gitu ya. Jadi Pak, ini ada rezeki dari saya, mungkin ini titipan Allah untuk Bapak. Jadi orang ketika berijab, berikrar seperti itu ya, berijab kabul seperti itu ujung-ujungnya takwa. Ingat lagi ketika kita merasa sombong, Pak, ambil itu, punya gue tuh. Ini kayaknya memang secara uf biasa. Tetapi kalau kita ingin ujung-ujungnya takwa, Pak, kalau Bapak membutuhkan, ambil saja. Itu alhamdulillah Allah menumbuhkan pohon-pohon ini sehingga bisa saya bagi-bagikan kepada tetangga. Silakan. Sebut nama Allah. Itu artinya dia akan berpikir, oh, ini ternyata rezeki dari Allah. Banyak orang ketika kita berikan hadiah, hibah, lupa. Anak-anak kita pun kita kasihkan hadiah, hibah, enggak bisa kan impaknya karena yang anak sendiri gitu. Jangan sampai dia lupa, ini pendidikan. Nah, iya, alhamdulillah di Papa ada rezeki dari Allah. Kamu, ini ke Papa kasih sepeda. Anak itu berpikir, oh, jadi dari Allah ya. Anak sekarang pintar-pintar, Pak. Berpikir, menumbuhkan ketakwaan. Dan mari kita tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Kebajikan, ketakwaan. Kebajikan, ketakwaan. Dalam surat Al-Qur'an. Kemudian dalam yang kedua, dalam surat Al-Qur'an ayat 38, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ul du'a. Ya Tuhan, itu berikanlah aku dari sisi Engkau anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dosa. Doa. Robi habl, hibah. Jadi berdoa beliau sekian tahun, gitu, tidak memiliki anak, maka ya Allah berikanlah hibahkan kepada beliau, hibahkan. Dari sisi Engkau anak yang baik. Jadi sebetulnya kita ini meminta kepada Allah. Karena sekarang zaman sekarang rasanya bukan menggara-gara saya punya anak, sebetulnya itu dari Allah. Allah menghibahkan, memberikan kepada kita. Jadi ayat ini pun sindiran gitu. Bahwasanya ketika ini diberikan dari sisi Allah, kita kembalikan kepada sisi Allah. Karena ini diberikan oleh Allah, berarti berujung kepada amanah,
Begitu juga berarti apa-apa yang diberikan seseorang, ya, apa-apa yang diberikan jamaah, ya, kepada pengurus DKM, kepada masjid, kepada yayasan, itu adalah amanah. Jadi bagaimana maintenance dia enggak? Deal, ada AC berapa? Nah, tulis inventarisnya. Oke, AC 1, 2, 3, 4. Posisinya di mana? Posisi 1, 2, 3, 4, 5. Maintenance-nya berapa? 3 bulan, tulis. Jadi ketika kita, ya, ini maintenance gedung lah bahasanya ini. Maka kalau itu kita serap bahwa ini adalah amanah, Allah memberikan, menghibahkan kepada manusia berupa anak, kepada Nabi. Kita pikir, oh ibadah ini adalah amanah dari Allah. Bagaimana harusnya? Menjaga. Jaga dia, diri dia, segala macam. Maka ketika ada orang yang menghibahkan sesuatu, ingat kita, ini amanah untuk kita. Bagaimana? Ya, yang bertanggung jawab untuk menjaga ini harus ada tadi maintenance-nya. Apa? Menjaganya, apa? Maintenance itu bahasa Indonesia. Menjaganya ini, ya. Harus teratur. Oh, AC ini yang sampai rusak, 3 bulan sekali harus dibersihkan. Karpetlah, inilah minyaknya, segala macam atas. Karena itu adalah pemberian kepada dari jamaah kepada masjid ini, dan ada ijab kabulnya, ikrarnya, maka yang memegang amanah harus bertanggung jawab. Maka berat sebetulnya Bapak Ibu ketika kita menjadi pengurus masjid, pengurus yayasan, kenapa? Ada amanah yang kita pegang. Begitu juga berat kita ini sebagai orang tua, kenapa? Karena ada amanah yang kita pegang berupa istri, pasangan, anak-anak kita. Di dalam riwayat Malik, hadis riwayat Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta', ini kitabnya Fiqih Malikiyah, gurunya daripada guru-guru fikih gitu ya. Syafi'i berguru kepada Imam Malik, ya. Kitabnya kecil sedikit, tapi lengkap gitu ya. Habis itu anaknya, muridnya yang cerdas membuat kitab segini. Jadi dari sekian, itu adalah siapa? Imam Syafi'i. Belajar dari mana? Dari kitab Al-Muwatta'. Ketika beliau mau berguru kepada Imam Malik, Imam Malik apa? Udah kamu pulang. Kenapa? Kamu sudah hafal kitab Muwatta' saya. Jadi muridnya belum ketemu tapi dia sudah hafal. Jangan kita seperti itu. Kami berguru, A-nya saja belum tahu gitu. Tapi ini muridnya mau berguru tapi sudah hafal. Jadi masya Allah, kita kalau kita, oh fikih Syafi'i begini. Ente siapa ya? Gitu. Jadi itulah ya. Jadi kita perlu mawas diri ketika kita mengoreksi para ulama dan seterusnya, bahwasanya ada level-level keilmuan yang kita saja belum sanggup, gitu ya. Belum Qurannya, belum hadisnya. Dia sudah udah Qurannya, udah hadisnya, kitabnya pun sudah dihafalkan. Nah, di dalam kita kalau mengatakan hadis riwayat Malik, tasawwuf ya kita pilih itu saling berjabat tangan kalian. Ya sekarang beginilah ya, karena kita dalam keadaan pandemi. Misalnya akan hilang rasa dengki. Nah, jadi kalau kita ada rasa dengki sedikit, salam. Maka ketika, masya Allah, saya nggak berani berbicara ini, tetapi saya mendengarkan. Jadi ketika kita sholat di beberapa kampung gitu ya, nggak apa-apa kita sebutnya kampung karena di kota itu disebut kabur gitu ya. Setelah sholat itu bersalam, ini bukan ibadah, ini muamalah, bukan masalah bid'ah segala macam. Kenapa? Tasawwufu ya tabil ghirri, bersalam-salaman dengan kalian itu menghilangkan rasa dengki. Banyak nggak pak jamaah kita itu saling mendengki? Banyak. Sholat, tapi mendengki terus. Bapak sholat sini, bapak yang satu sholat sana. Kalau ada ruang kosong, nggak mungkin berbarengan.
bisa juga di rumah, bisa juga sambil ketemu dan seterusnya. Dan saya memberi hadiahlah kalian, hibah hadiah. Jadi Rasul menganjurkan kepada kita salam-salaman. Begitu juga apa? Memberikan hadiah. Jadi kalau mencium tangan dan seterusnya itu bukan syariat. Maka kaget Pak, kaget saya. Ketika kita di masjid, seorang anak ingin ke sekolah, ingin sekolah dia. Dia ngambil tangan orang tuanya, "Pak, saya mau ke sekolah." Cium pipi, cium tangan, ke kiri, selesai. Kok enggak cium tangan ya? Cium tangan Indonesia, Pak. Jadi yang benar ya sih salaman. Tapi kalau kita itu cium tangan, cium pipi, kalau orang Arab pegangan, cium pipi, cium tangan, kiri, selesai. Nah ini adalah kebiasaan. Tapi dalam hadisnya berjabat tanganlah kalian itu menghilangkan rasa dengki. Enggak cukup kan itu? Tidak cukup. Bagaimana cara lagi? Memberikan hadiah. Jadi kita menghadiahkan seorang jadi introspeksi pada diri saya sendiri. Niscaya kalian akan saling mencintai dan akan banyak rasa permusuhan. Masya Allah. Gudangnya pertemuan, gudangnya politik, gudangnya ini semuanya ada di masjid. Semakin masjidnya kuat, jamaahnya kuat, insya Allah pokok semuanya. Karena tidak ada dengki lagi, tidak ada rasa permusuhan. Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim mengatakan, ya Rasulullah, inna li jarawaini fa ila ayyihima ahdi qala ila aqrabihima minka baban. Jadi ketika hadis ini dari Aisyah, ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku punya dua tetangga. Jangan dipikir ya Pak, kalau dulu zaman dulu itu kayak klaster kayak kita gitu, tetangga itu kanan kiri. Kalau di sana itu sini tetangganya kan sama lagi, nah, kayak kita di daerah di desa lah gitu ya. Rumah di sini lewati dulu sawah-sawah baru ada rumah lagi gitu ya. Nah, ditanya oleh sahabat ini, wahai Rasulullah, saya punya dua tetangga, siapakah yang aku beri hadiah dari dulu? Hibah hadiah. Nah, ini bukan hanya hibah saja, zakat, infak, sedekah begitu ya. Perlu ditanya siapa dulu yang harus kita dahulukan kan begitu. Tapi kalau zakat sudah asnafnya berurutan gitu. Ya. Fakir, miskin, nah fakir dulu, jangan awal miskin dulu. Ya. Fakir kan tidak ada batas, miskin tidak ada batas. Nah ini dia memberikan hadiah siapa dulu ya Rasulullah dari dua tetangga, dua tetangga yang saya dekat rumah saya ini. Rasulullah bersabda yang pintunya paling dekat dengan yang pintunya paling dekat dengan, jadi kalau kita pintu paling dekat ya paling depan rumah, kanan kiri gitu kan. Nah, ini yang memang harus kita saling memberi hadiah, saling salam-salam maksud apa menghilangkan rasa dengki dan permusuhan. Nah, di dalam manfaat hibah juga ada dalil yang menyampaikan itu fi hibatihi kalbi yang mundu fi khayyihi khayy riwayat Al-Bukhari, orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing menjilat kembali muntahnya. Ya, ini akad hibah, akad tolong menolong, akad memang mencari ridho Allah. Ketika kita ingin mencari ridho Allah, kok ditarik lagi gitu ya. Bukan masalah dia ya udah saya kasih tapi enggak baik-baik ke saya. Dia ya udah saya kasih tapi enggak tahu diri sama saya. Maka saya ambil lagi. Bukan melihat dianya, tetapi akad ini apa secara istilah, secara pengertian adalah pemberian untuk mencari ridho Allah, bukan mencari ridho yang kita kasih. Jadi salah kalau itu diambil lagi kapan dia tidak berbuat baik kepada kita. Nyesel saya ngasih hadiah ke dia, nyesel saya ngasih hibah ke dia, nyesel saya ngasih bla 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 bla. Karena dia tidak menghormati saya, karena dia berarti runtuh semua. Maka seperti apa? Seperti guguk yang menjilat kembali muntahnya. Siapa yang mau menjilat kembali muntahnya? Maka rukun hibah itu ada kok.
menerima sebelum maubuk lalu, kemudian harta yang diberikan atau kalau maubuk gitu ya. Nah di dalam ini saya sampaikan sedikit juga di dalam kompilasi hukum Islam KHI, KHI pasal 171 itu mencakup hibah. Jadi ketika hibah itu didefinisikan oleh para ulama, maka disadurlah kepada undang-undang kita kompilasi hukum Islam yang ada di Indonesia di pasal 171. Nah, hibah adalah pemberian suatu benda sukarela tanpa imbalan. Bayangin. Jadi sebetulnya hukum-hukum yang ada di Indonesia, hukum Islam yang ada di Indonesia dan hukum perundang-undangan itu menyadur hukum-hukum fikih kita. Baca aja coba undang-undang nomor 41 tahun 2004, undang-undang nomor 42 tahun 2006, terlengkap daripada undang-undang tahun 2004 tadi, nomor 41 tadi. Itu semua diambil dari mana? Dari fikihnya Islam, fikihnya orang Islam. Ya, memang ini adalah syariat Islam. Okay. Siapa yang membuatnya? Saya dari. Bukan boleh ini. Ketika membuat undang-undang wakaf, saya bilang beliau cerdas. Saya nggak ngomong politisi, nggak ngomong. Tapi saya bilang beliau sangat cerdas. Baik hukum tata negara, hukum fikihnya disadurkan ke undang-undangnya, masya Allah. Jadi bukan hanya mencetuskan hukum Islam masuk ke undang-undang, tapi supaya ini bisa diserap seluruh umat masyarakat Indonesia, baik muslim dan muslim sih, ketika baca undang-undang itu ngerti. Nah, itulah hebat. Nah, masuklah kepada pembahasan hibah menurut hukum Indonesia. Jadi ketika ada hibah berupa tanah dan seterusnya, nah itu harus ada akta dari pejabat pembuat akta tanah, ya, PPAT. Bahkan ada PPH-nya, gitu. Tapi disebutkan bahwa kalau dari orang tua ke anak itu tidak ada, tapi dari orang ke orang tetangga ke tetangga itu dapat PPH-nya berapa 2,5% itu sudah ketentuan gitu ya, karena ya seperti itu. Nah, hibah berupa harta yang bentuknya bergerak, mobil segala macam itu harus ada akta notarisnya. Jadi nggak selesai pas sampai di situ, nggak selesai kita coba bayangkan ini. Saya mau menghibahkan mobil saya, ya mesti selesai. Udah selesai itu nggak bisa diapa-apa ini mesti. Apa mobil ini nggak bisa diapa-apa? Karena ketika jual ditanya kan pemiliknya siapa, BPKB-nya apa dan seterusnya. Ditanya. Kalau ini tanah mau dihibahkan, saya mau hibahkan ini mesti. Bapak apa hibah? Enggak hibah. Ini orang. Maka harus ada apa? Harus ada akta notarisnya, harus ada dan seterusnya. Ketika orang ini keluar, kabur atau meninggal segala macam selesai dokumentasinya. Mau kita panggil bapak masjid, oke, buat IMB-nya, buat ininya, astagfirullahaladzim. Kenapa? Yang ngibahin dulu, udah meninggal, selesai ya. Repot lagi ya, dan seterusnya. Begitu dia. Ya. Maka ketika ada yang menghibahkan, ini akan bergerak, tanah segala macam selesaikan administrasinya. Bukan suzon, bukan maaf kami terima ya alhamdulillah, tetapi ada apa dokumen-dokumen daripada denda ini. Contohnya kalau di mobil, BPKB-nya seperti itu. Kenapa? Kalau kita mau jual kembali untuk pembangunan masjid, kalau kita mau apa pergunakan segala macam, jelas. Begitu juga tanah-tanah dan seterusnya. Nah itu tadi yang sifat. Kemudian kita kembali masuk pada sedekah. Tadi dalil terkait hibah, dalil terkait sedekah. Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasan. Nah, ini sangat memukul ayat ini sangat memukul definisi yang memang menekankan kembali gitu ya. Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan baik laki-laki maupun perempuan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Bahasa Indonesianya meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Masya Allah, Tuhan yang sang Khalik yang menciptakan kita, kita pinjemin lah. Sindiran. Benar ayat ini. Inna musaddiqina wa musaddiqat. Orang wanita pria yang membenarkan syariat-syariat Allah, yang membenarkan Allah dan syariat-syariatnya, yang membenarkan Rasulullah dan syariat
jadi saya pikir, masya Allah, kita punya harta, kita hibahkan, kita punya harta, kita sedekahkan, kita punya harta, kita infakkan, itu meminjamkan harta kita kepada Allah. Saya bilang, ya ampun, padahal ini dari beliau. Allah memberikan rezeki kita, kita infakkan, berarti kita meminjamkan dia lagi, kan aneh kan? Tapi keanehan ini terjawab gitu, bahwasanya harta itu bukan milik kita. Harta itu adalah titipan amanah. Jadi Allah menyindir kembali, ini udah aneh kasih, pinjam dengan dia. Kalau kita ngomong-ngomong nih, secara preman-premanan, mikirnya kemana-mana. Ya Allah, Allah ini kan dari ente, masalah ini minjemin lagi, kan begitu bahasanya. Bukan, bukan minjemin aneh, tuh kasih orang-orang yang gak mampu, tuh kasih masjid-masjid ente yang dekat rumah. Kenapa? Itu ente kasih itu ente kasih orang yang susah tadi berupa hibah infak sedekah gitu ya. Itu meminjamkan aneh. Jadi nggak secara langsung, tetapi lewat perantara orang-orang susah, masjid, yayasan dan seterusnya. Maka ketika kita punya rezeki, kita infak sedekahkan, hibahkan, itu sebetulnya esensinya meminjamkan kepada Allah, artinya mencari keridhaan Allah. Orang kalau sudah dikasih pinjaman gimana Pak? Baik nggak? Orang kesulitan, kalau susah banget dikasih pinjaman, dia juga nggak ada sama kita. Karena sudah dibantu. Allah tidak mau seperti itu sebetulnya. Tapi ini sindiran. Tapi kok Allah mau meminta apa? Meminjam kepada manusia harta-harta sudah punya, bukan? Tetapi apa? Bantu ke orang-orang susah, bantu ke masjid, bantu ke yayasan. Karena dengan membantu itu, sebetulnya itu meminjamkan harta kalian yang sudah saya berikan. Karena apa? Kalian akan mendapatkan keridhaan saya. Nah, jadi ridho ujungnya. Itulah hibahnya. Nah, ada rumusannya lagi dalam Al-Hadid ayat 100 ayat 18 ini. Inna musaddiqin wa musaddiqat wa aqradullaha qardan hasanah. Orang-orang yang membenarkan hanya Allah dan Rasul-Nya dan syariat-syariat-Nya dan meminjamkan hartanya di jalan Allah kepada Allah, gitu ya. Dengan pinjaman yang baik, yudha'af lahu lahu ajrun. Rumusannya setelah kita meminjamkan hartanya, harta kita berupa infak sedekah hibah tadi, maka rumusan yang kedua adalah Allah akan melimpah gandakan pembayarannya. Ajrun di sini berarti adalah pahalanya, bayaran kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Berarti sindirannya adalah Allah memberikan kita harta amanah. Amanah itu, harta itu kita pinjamkan lagi kepada Allah, maka Allah akan memberikan kita ganjaran yang berlipat ganda. Artinya sama Pak, ujung-ujungnya sebetulnya kepada Allah, mencari ridho Allah, tetapi lewat tetangga, tetapi lewat masjid dan seterusnya. Nah, inilah kehebatan daripada ayat sedekah. Ini jam itu salah ya, saya jadi nggak bisa lihat jam. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dhalika ibtigha'a mardhatillah fa sawfa yu'tihi ajran 'azima. Saya berapa menit lagi ya? Ini kita masih masuk ke dalil kita, belum mengupas lagi nanti. Tapi nggak apa-apa ya, sedikit-sedikit yang penting. Saya mau Bapak dan jemaah memahami esensinya, memahami esensinya dan juga tahu bagaimana kita cara mengelolanya, tahu bagaimana kita cara menginventarisirnya, begitu ya, baik cinta putihnya dan sebagainya. Tidak terbatas kepada kebanyakan, pada kebanyakan bisik-bisik mereka, kecuali bisik-bisik orang-orang
Itu ujungnya ketika kita meyakini zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf ini adalah rumusnya mencari ridha Allah, maka infak dan zakat maka enggak akan miskin. Jadi kalau kita punya harta, kita wakafkan, infakkan, sedekahkan, butakan mata kita karena kita hanya ingin mencari ridha Allah, maka Allah gandakan. Maka enggak jadi miskin, maka disebut the power of sedekah. Tapi rumusan ini yang mungkin orang-orang tidak mengerti. Saya sudah bersedekah. Sedekah itu untuk apa? Mencari keberkatan. Enggak apa? Enggak bisa gandakan. Dan seterusnya. Itu dalam surat An-Nisa ayat 114. Sedikit lagi, lam ta'alul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa inna Allaha bihi 'alim. Dalam surat An-Nisa ayat 92, kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna pada hakikatnya gitu ya. Sebelum kamu memberikan berinfak dan bersedekah dari apa-apa yang kamu cintai. Hartanya kita cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa inna Allaha bihi 'alim. Kamu diam-diam mau kelihatan, Allah Maha mengetahui. Ya ini Pak, saya nggak mau kasih tahu bahwasanya ini mobil saya dari saya ke masjid. Saya diam-diam aja ya Pak, boleh. Tapi yang menerimanya Pak, mohon maaf, saya juga harus ada pertanggung jawaban. Saya juga harus menginventarisirnya. Maka saya boleh dong ada dokumen-dokumen pendukungnya. Oh ada surat-suratnya. Bahkan bengkel-bengkel-bengkel-bengkelnya nggak perlu gitu, takut-takut bengkel nggak perlu. Tapi kan itu perlu kalau kita nanti jual kembali untuk keperluan masjid dan seterusnya. Misalkan kalau ada orang yang menghibahkan segala benda dan seterusnya. Nah seperti itulah apa? Ini dicukupkan atau tanya-tanya atau gimana ya Pak? Nanti sambil berjalan aja atau saya teruskan? Oh, pertanyaan aja dulu. Baik silakan dari jamaah kita baru membahasnya terkait dalil yang belum rukunnya, belum prakteknya. Silakan kalau jika ada pertanyaan. Ya. Tapi coba bayangkan, tidak berpikir seperti itu. Pikirnya
sumber-sumber kekuatan dari orang yang memakan tadi beras dari kita tadi, dia makan, dia sholat, dia ibadah, maka kita pun mendapat keberkahannya, dapat pahala dan seterusnya. Kemudian yang kedua, apa hukumnya fi ujro atau pada supaya-supaya tadi? Bapak, ujro itu adalah ketentuan daripada akad sewa menyewa. Akad sewa menyewa itu bisa berupa barang, bisa berupa jasa. Jadi sebetulnya ini adalah akad syariah, ijarah, sewa menyewa. Sewa menyewa itu ada yang bentuknya barang, ada yang bentuknya jasa. Contoh, saya mengasih fee, gaji lah bahasanya, upah kepada yang membantu mbak-mbak yang membantu rumah saya, membersihkan rumah saya. Kenapa? Saya menyewa jasa dia. Apa jasa dia? Membersihkan rumah. Maka dia dapat fee. Dia mendapat upah. Sekarang, kalau upah ini kita geser lagi maknanya. Kita geser lagi maknanya. Pak, saya bisa membantu Bapak. Gimana? Saya bisa buat buku tusing. Saya bisa bantu Pak ngurusnya. Bantu ngurusnya. Itu adalah jasa untuk membantu mengurusi SIM. Dapatlah fee, dapatlah ujro, dapatlah upah. Boleh tidak? Aku pada bingung nih, tidak paham. Saya jasa pengurusan SIM. Saya jasa pengurusan SIM, zaman dulu. Saya jasa untuk pengurusan dokumen-dokumen perusahaan. Iya perapiannya, iya pengirimannya. Kemudian saya berikan fee kepada saya diberikan fee oleh Bapak A karena saya membantu pengurusan dokumen dia. Halal tidak? Halal. Kenapa apa? Karena kita di sini transaksinya adalah jasa. Jasa apa? Jasa pengiriman dokumen, perapian dokumen, maka dia dapat fee-nya. Yang ditanyakan oleh Bapak tadi, bolehkah kita memberikan fee? Memberikan fee bahasanya nanti kepada supplier-supplier. Atau contohnya, saya beberapa kali di bank dan saya pernah memimpin 3 tahun ya, di suatu kabupaten kecil di Katingan Palangkaraya. Di situ banyak vendor pada datang, vendor mobil, AC, segala macam. Pak datang, saya mau bertemu Bapak ya, silakan. Pak, mobil kalau Bapak nanti servis rutin di kita, Bapak dapat fee dari kami. Jadi ini banker punya marketing. Marketing ini masukin ke saya. Karena saya yang menentukan aset vendornya ini, mobil vendornya ini. Jadi orang banker, orang aset, ngomongnya ke saya. Pak Jaki, kalau mau bersihin aset dan mobil, selain Bapak, apa? Kita bersihkan mobilnya, Pak Jaki yang bersih. Kenapa? Karena perantara saya, aset kantor, mobil kantor di servis di si A. Boleh tidak? Tidak boleh. Nah, saya enggak meniat mengupas tadi maksudnya supplier tadi. Artinya supaya supplier itu rutin mengirimkan ke kita, berjualan ke kita, kasih fee-nya. Fee untuk supaya rutin. Dalam saya, fee supaya untuk rutin ada tidak? Tidak ada. Tapi fee untuk jasa perantara dia, Grab, OVO, selama Gojek, itu jasa. Itu akadnya ijarah. Nah, ijarah, Pak, tolong antarkan ini ke sini. Ini adalah jasa pengiriman barang, kita kasih fee-nya, boleh. Tapi kalau jasa mendekati Islam, itu masuk ke hal-hal suap, riswah. Nah, jadi jasa ini harus jelas. Jasa yang mau kita tuju ini, jasa dari calon segala macam. Bukan segala macam. Nah, itu yang mungkin bisa kita sampaikan ya. Pembersih daripada perdagangan yang kita lakukan segala macam adalah zakat, infak, sedekah. Gimana kalau kita sedikit-sedikit kayak gitu, bersihkan ya dengan zakat, infak, bersihkan ya. Tapi itu namanya masuk ke riswah, bukan fee.
Oh, zakat ada akadnya. Jadi akadnya ijab dan kabul qabulnya gitu ya. Nah, ini kan tadi disampaikan bahwa kalau ijab dan qabulnya, kalau akad-akad yang bentuknya tabarruk, qabul pun tidak kita tidak diwajibkan. Tapi tetap mewajibkan adanya qabul. Masalahnya begini, contoh. Kita mau menghibah. Saya hibahkan ini kepada masyarakat. Masyarakat harus mengkumpulnya. Kumpulin masyarakat. Dengan masyarakat, saya menghibahkan ini kepada Anda. Saya terima. Enggak. Jadi hakak-hakak yang berbentuk apa sosial dari tabar dari nilai kebijakan Allah tidak diwajibkan adanya qabul. Tetapi kita kok di masjid ada nilai qabulnya? Karena kenapa? Masjid yang pengurusnya mengelolanya, ada hitam di atas putihnya, ada kwitansinya, maka akan ada terjadi ijab dan qabul. Emangnya ada qabulnya di situ? Gak ada, tetapi doa. Maka ketika doa menerima zakat yang ada seperti itu. Jadi yang ada sekarang bukan panitia yang mengqabulnya, tetapi panitia menerimanya, dan itu sebagai tanda lain kita untuk apa namanya pencatatan dan seterusnya, dokumentasi dan seterusnya. Nah, di dalam akad-akad yang bentuknya sosial tidak diwajibkan adanya qabul. Jadi saya mau berzakat, udah kasih aja ke masjid. Masjid nanti, oh bapak itu nggak ada, tetapi harus diberikan sebelum apa khatib berdiri naik mimbar. Artinya ketika itu Idul Fitri, begitu. Maka itu udah detik-detik terakhirnya. Bagaimana caranya? Ya Allah, bapak itu pulang kampung, makanya fakir miskin, bisa pulang kampung. Naik pesawat pula kan selanjutnya. Jadi jangan kayak gitu. Jadi saya juga bingung, Pak. Saya juga bingung. Ini ada zakat, Pak. Iya, buat siapa, Mas? Buat bapak itu. Kenapa dia pulang kampung? Punya rezeki kalau gitu. Kenapa? Fakir miskin kita dahulukan. Dia itu makanannya enggak cukup. Kok bisa pulang kampung? Nah, ini salah lagi. Ternyata bukan, Pak. Ini ternyata adalah santri kita yang piatu yang memang neneknya masih ada. Oh, kasih. Gimana caranya? Belum di kampung nih. Simpan dulu. Telepon kampungnya. Pak, si anak bapak ini enggak zakat dari kami, cuma kami telat memberikannya. Kami pegang dulu ya, Pak. Nanti setelah Ibu Fitri ini. Oh, saya terima, Pak. Terima kasih. Boleh enggak? Boleh. Jangan sudah jadi paling tidak jangan lewat digeser. Kalau itu terkait zakat, jangan lewat terkait apa batasannya sholat ini tadi. Gitu. Jadi itu sih lebih aman. Kira-kira ada pertanyaan? Tambahan atau seterusnya? Cukup ya. Tidak tutup yang salah dan khilaf pasnya dari.